Saya sekarang di RPS Motorsport USJ1 setelah call Encik Prem. So kat sini saya nak buat compression test, jadi menunggu enjin ni sejuk dulu. Jadi RPS ni memang terkenal dalam motorsport ni, terutamanya dalam modifikasi enjin-enjin rotary. Jadi kat sini ada nampak barisan-barisan enjin kereta rotary semuanya, Cosmo, RS8, 12A, RX3 semua ada. Memang fokus ni lah. Sekarang dah banyak lah barisan-barisan kereta RX8 kat sini. Itu dia bengkel membaki kenderaan kereta RPS Motorsport USJ1. Agak senyap sunyi kawasan kat sini. Jadi saya akan sambung balik selepas ujian compression dijalankan. Nampak kereta klasik atau Red 7 Savannah di sebelah sana. Kedai restoration. Maksudnya yang hijau ni apa? RX3 kot. So, kereta saya masih lagi dalam proses untuk check compression dengan staff PRS. So, dia akan buka plug belah tayar depan belah kiri sepatutnya lah, dan buat compression test dari bawah. Ada alat dia. Saya nak tahu berapakah compression rotor 1 dan rotor 2. Ini dia RX7 zaman dulu kala Savannah, 12, menggunakan enjin 12A. Nampak RX3 di sebelah sana tu. So, ini dia RPS Motorsport di USJ1. Sementara menunggu kereta saya membuat compression test, kita jalan-jalan dulu di bengkel rotary RPS. So, dalam proses menuju compression test. So, alat untuk mengukur compression engine pun dah dimasukkan dekat socket plug. So, nanti saya kena crank dan barulah bacaan dapat. So sekarang kita test rotor satu lah. Rotor kedua. Oh, kedua. Kedua maksudnya belakang ah. Belakang. Nanti test satu lah. Oh, ni ada special tool dia. So, Prem tak dapat hadir bersama dengan saya hari ini. Dia di KL office. Dia suruh data bengkel dia test sendiri dekat sini saja. So, kedai buka sampai pukul 8 malam. Okey, saya crank . Berapa lama mau crank ? Bila tekan berhenti. Okey. Saya tekan minyak . Tak payah tekan minyak. Terus. Okey. Ready? 1, 2. Okey, bang. Berapa dapat? 6. 6 lebih? 6. 6. Okey, cun. Depan saya. Masuk depan tu rotor nombor 2 dapatlah 6.6 PSI. Nak lagi cantik 7 atas lah. So, itu dia bacaannya. 3 kali percubaan. 6.7. RPM 248. RPM boleh improve lagi ke? Tak boleh lagi . Tak boleh. Itu sudah mati lah. Habis kat situ lah. 248. Selalu 250. Kurang 2 je lah. Mungkin crank power tak cukup. So, rotor belakang okey, kita test rotor depan pula. Rotor depan pula
Satu, dua. Oh. Okay. Dapat berapa depan? 666. Okey lah kan? Sekarang bukan masalah compression rendah lah. Ya. Masalah lain lah. Masalah lain. Okey, dah itu je. Saya nak mengkonfirmkan apalah punca masalah kereta ni susah nak start. Saya rasa bateri. Nombor dua, saya rasa starter sudah nak kong. Nombor tiga, fuel pump. Itu sajalah kot. Tiga punca kot tinggal. Saya tunggu mekanik friend bagi suggestion untuk apa nak tukar. Itu dia. Sudah tamat acara menguji compression press. Harganya RM100 sahaja. At least saya tahulah keadaan rotor saya dalam keadaan baik. Sangat baik sebenarnya. 6.6, 6.7, 6.7 untuk rotor 1 dan 2 . RPM 248 dan boleh improve ke 250. Jadi apa-apa hal selepas membeli Mazda RX-8, make sure anda tahu condition engine anda. Setiap tahun sekali buat cukup lah kan. Dan dia kata mungkin kemungkinan bateri saya starter okey, dia kata try tengok bateri dengan coil dulu. Dan sebab bateri yang saya guna ni NS60, dia kata pergi cari Bata NS70 lah. Jadi kemungkinan besar akan solve masalah tu dengan coil lah, dia kata. Pada sini saja, so saya sangat bersyukur lah. Enjin yang saya dengan Amy garage mencari adalah kondisinya sangat okey, 6.7 PSI. Dia maksimum 9 lah. 9 tu keluar kilang je, 9 terus lah. So dia akan turun sikit-sikit. Jadi jangan cari bawah 5, 5 tu dah tak boleh lah. Okey, baru kita balik.